Kalau mau pakai spesifikasi ini, nanti baiknya dicari lebih detail, terutama untuk kayak data CTE gitu, terutama kayak pengaturan frekuensinya, karena di PDF yang paper ini dia tidak menjelaskan untuk soft starternya itu penggunaan speknya seperti apa gitu, hanya spesifikasi standar gitu. Nah, setelah itu dia langsung masuk ke hasil sama analisis saja gitu. Kemudian di sini untuk starting motor juga nggak ada VFD-nya. Nah, cuman gitu aja sih. Jadi Nggak kalau ada. misalkan menggunakan spesifikasi seperti ini sih, ini juga nggak ini sih mas, nggak nampilin untuk di load flow etap motor starting ini, dia tidak memberikan di rangkaian tersebut ya gitu. Nah, ini kembali lagi ke etap ini yang mungkin dulu pernah saya sampaikan. Nanti kalau misalkan mau menggunakan simulasi ini, jadi tinggal di ini aja, diatur aja untuk jenis motornya yang ada. Nah, yang udah dipilih atau punya mas itu projectnya untuk ngerjain tugas akhir apa, atau untuk ngerjain soft starting motor apa, kemudian dimasukkan untuk nama, kemudian kapasitasnya di sini. Ini desain ratingnya dimasukkan, full load ampere, kemudian ini saat no load, kemudian saat kondisi dalam slipnya berapa, kemudian kecepatan RPM-nya berapa. Nah, kemudian ini masih standar, masuk ke model impedansi. Nah, ini apa model motornya seperti apa, nanti bisa dilihat ini tipe motor dari datasheet dari motor yang digunakan. Kita bisa pilih ini CKT, kemudian masuk ke library. Saya klik library, masih loading. Nah, ini ada beberapa jenisnya, nanti bisa dipilih. Nah, sebenarnya dari sini bisa dilihatnya ini sih HV atau LV untuk motornya, kemudian ini HS atau LS, kemudian ini di tipe motornya, motor tipe modelnya, kapasitasnya berapa, misalkan ini LV 100 HP gitu, atau yang model ini yang misalkan nanti tergantung dari motor tipe yang digunakan dari spesifikasi itu gitu mas. Kemudian ini kita isikan untuk inersianya di sini, ini H ini konstanta mesin, kemudian omega WR kuadrat ini inersianya, kemudian ini RPM dari kecepatannya, kemudian load, kemudian beban. Ini kita isikan polinomial tanda deviasi, ini udah. Nah, setelah itu kita masuk ke soft startingnya, variable frequency drive gitu mas yang digunakan tadi. Cuman yang tadi itu saya screen. Nah, di sini nggak menjelaskan yang spesifik detail. Jadi untuk spesifikasi soft starter, Siemens Sirius soft starter starting motor ini, nah nanti tinggal dicari sesuaikan dengan kebutuhan data yang ada di VFD ini sendiri gitu. Nah, mulai dari berapa rating kapasitasnya, kayak yang di sini tadi itu kan rating kapasitasnya belum tertambah juga, berapa kapasitas dari soft starting tersebut, apakah sama kayak besarnya spesifikasi kapasitas dari motor gitu. Nanti tergantung mas yang digunakan seperti apa. Kemudian masuk ke standar deviasi. Nah, ini lebih ke pengaturan frekuensinya dari waktu, kemudian frekuensi di berapa. Nah, ini yang terpenting dari soft starting tersebut. Jadi nanti mas dicari juga kalau misalkan mau pakai soft starting. Jadi nanti ini mempengaruhi dari bentuknya ya gitu, misalkan kita ini
40. Nah, ini akan berubah juga. Jadi nanti karakteristik pola soft starting ini yang perlu Mas ketahui juga, terutama dalam hal pembelian soft starting itu sebelum nanti model itu dimasukkan ke model yang ada di etap ini sendiri gitu. Kemudian ini kontrolnya KPKI. Sebetulnya udah, saya rasa sampai situ sih Mas. Nanti tinggal habis itu kita masukkan simulasi. Kita pilih dulu untuk soft starting motor. Ini masih sama. Kemudian kita pilih event, ini motor. Kemudian ini yang kita pilih. Action payload, eventnya ini motor jalan pada saat saat menit apa waktu ke satu, kemudian ini waktu 1,5 breaknya, kemudian kita lakukan simulasi aja. Nah, ini ada kategori motor voltage under voltage. Nah, nanti bisa di minimize, kemudian kita jalankan motor. Nah, ini ada ini yang sudah ada ini ya. Oke, nah kita bisa lihat plotting hasil motor tersebut. Misalkan kita mau lihat dari berapa kW, kemudian frekuensi, kayak gitu sih Mas. Nah, ini mulai ini mulai apa soft ini kan mengikuti dari pola soft starting yang tadi gitu. Nah, kemudian pengaruhnya misalkan ini kita open kan. Kita tambahkan switch di sini. Kita plot hasil KW. Ini jadi kayak gini. Jadi lonjakan awalnya langsung tinggi gitu. Berbeda sama yang tadi murah soft starting kan dia langsung simulasinya gitu. Kayak misalkan kita mau menggunakan soft starting ini. Itu mungkin kita plotting. Nah, ini tapi muncul frekuensi kelihatan kalau menggunakan soft starting. Nah, seperti ini untuk power frekuensinya. Kemudian, nah, KW-nya kan dia bisa soft juga. Tadi kan langsung ke atas, langsung ke, kayak gini, karena ada intras current-nya gitu. Itu terkait dengan penggunaan soft starting ini, Mas. Kira-kira masih ada yang kurang dalam artian apa yang masih dibingungkan dalam hal penggunaan soft starting ini berdasarkan referensi yang ada gitu. Halo, halo. Halo, Mas. Sorry, koneksinya kurang stabil. Tadi udah ini nggak masuk nggak yang dijelaskan tadi? Ini kan mengenai Ya. halo Pak, Halo. halo Ya. dengar. Ini kan nanti gunakan soft loh, Ya. terus berarti harus gunakan komponen PFD. Ya, soft starternya menggunakan VFD ini.
Oh, berarti nggak bisa setting lewat start dev di komponen motor induksinya, Bapak? Biasanya kan kalau soft starting itu kan pasti ada tambahnya ya, Mas. Kalau dia hanya menggunakan motor aja, kayaknya nanti kita milihnya tipe-tipe kalau motornya saja gitu. Dalam artian, ini saya screen. Nah, ini kita Soalnya pilih. kan kalau ya. Iya. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, suaranya tapi gak masuk, Mas. Halo. Halo, Pak. Yo, halo. Iya. Gimana, Mas? Kalau pakai motor sendiri sih, nanti Kalau hasilnya hanya berdasarkan motor tipe sendiri motornya gimana? aja gitu. Kayak kayak Soalnya kalau di VFD kan yang disetting kan yang start dev-nya apa, Pak? iya. Betul. Terus yang di ping ini. Gak masuk ya suaranya? Atau koneksi saya? Masuk, Pak, masuk. Kalau yang di ping ini kayak gimana yang dimaksud itu untuk soft starting yang ingin digunakan itu? Mungkin start dev-nya ditekan, Pak. Start dev. Iya. Oh, milih tipe ini ya. Ya, kan di sana ada current limit, current control, potek control, torque. Oh Kalau ya. di soft starter kan yang di ya. Ya. Nah, sebenarnya ini model-modelnya sama sih. Nah, ini tapi dia menggunakan tipe dari motor tersebut ya gitu. Nah, Oh, ini baru menentukan motornya. iya. Nah, ini berarti pengaturan pakai motornya sendiri. Cuman kalau dalam sistem real yang di lapangan kan biasanya ada VFD-nya ya gitu sih Mas. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan tipe motor yang dia bisa mengontrol sendiri, itu kalau misalkan mau pakai start dev ini bisa juga sih, ini tinggal dimasukkan tipe polanya mau seperti apa kayak gitu. Kayak ini ada kapasitor bus. Pasta terminal, current limit. Nah, dari sini nanti bakal ujung-ujungnya ngerubah ini sih, setting fixnya ini, remove itu. Kayak yang tadi, nanti harus ini sih, misalkan kita mau pakai kapasitor bus, kayak gitu, tipenya. Ya. Yeah. Oke, okay. Ini bagus. Saya oke. Nah,
itu pagi kita awe. Nah, ini hasilnya hampir sama sih. Nah, misalkan pakai yang itu tadi, berarti dia harus mau nggak mau mengubah setting pitch-nya ini sih, Mas. Kayak model tipe soft start ini gitu. Tapi dia ini ya nanti harus disesuaikan. Kalau kalau VFD kan setting yang digunakan frekuensinya. Nah, misalkan kita coba nih, di sini kita tambahkan tiga, settingnya nol. Ini kecepatannya ya, seperti ini 20, 40, 5. Oke, coba jalankan. Kemudian motor bawit. Masih sama sih, Pak. Mas. Jadi kalau misalkan gitu nanti kita harus tahu terkait dengan standar deviasi ini dalam hal pemilihannya. Oh iya, sorry. Nah, kita beli RAM, kita simulasikan ulang, kita lihat hasil. Nggak begitu pengaruh sih tampilannya. Dia masih sama, padahal kita udah memberikan untuk pola seperti ini. Ketika kita coba animo. Kemudian kita lihat untuk apa speed. Slip.
Cuman yang speednya sih, tapi dari segi arus. Masih tinggi sih. Jadi segi arusnya masih juga tinggi. Jadi kita perlu lihat ini sih. Bentar. Coba cari. Oh, ini ada contoh sih, Mas. Nah, ini misalkan menggunakan auto trafo dengan kayak seperti ini. Untuk settingannya kita coba. Aduh. Dari starting standar deviasi menggunakan auto SMR. Kita pilih switching setting value. Second setting. Persen. Oh ya. 0, 4, 5, 85. Coba kita simulasikan ulang. Ya, masih sih. Nggak begitu smooth, Mas, kalau hasil dari starting motor sendiri gitu. Jadi perlu PFD sih, atau enggak kalau misalkan mau pakai yang ini sendiri di ini 0455. Oke, coba lagi. Ah, ini udah ada sedikit perbedaan. Nah, ini nanti bisa di coba lagi, saya coba tambahin ini 5 biar
Oke, kita coba seperti ini. Motor. Oh, mati. Paling paling kalau mau menggunakan itu karena beda bukan frekuensi, kita harus nyari-nyari pola ini sih, starting device-nya ini sih Mas. Karena ini yang ini Riemann 65. Aduh, tinggal 10 menit lagi. Wah, 6. Nah, oke, coba kita buat model seperti ini. Kita simulasikan ulang. Nah, ini sudah lumayan nih Mas untuk soft startingnya kayak gitu. Kira-kira seperti ini sih Mas untuk hasilnya. Ini bisa juga menggunakan soft starting itu dengan pola motor seperti ini gitu. Settingannya gitu. Nah, nanti PR-nya tergantung dari masnya untuk menggunakan pola soft startingnya seperti apa. Kemudian kita harus nemukan pola ini, pola settingnya ini, setting device-nya ini yang mau di settingnya itu ya. Di sini ini sih Mas. Kurang lebih begitu. Ada ini enggak Mas? Masukan atau tanggapan enggak? Halo, iya. Paling gini Mas, dapatnya. Gimana? Yang second sama itu yang tabelnya ada tulisan second sama setting itu maksudnya gimana? Iya, jadi kita kan bisa lihat Mas dari tampilan ini sudah ya udah saya bisa lihat dari grafik ini kan sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Oh ya. sumbu Y-nya waktu, sumbu X-nya ini yang tap-nya berapa. Nah, kemudian kita ingin membuat suatu pola yang soft. Tadi kan awalnya yang naik langsung kayak gini atau yang lainnya gitu. Nanti bisa dilihat dari sini. Nah, kita bisa ngebuat pola softnya ini yang naik pelan-pelan kemudian bertahap ya gitu. Nah, kemudian untuk tabelnya ini kan ini berdasarkan waktu ya, punya 0, 4, 5 Ya. gitu, dibedakan aja. Kemudian ini settingnya setting dari tab auto tab changernya gitu. Kan ini menggunakan auto tab changer transformer gitu. Nah, ini 5, 6, 5, 8, 5 gitu. Jadi step penambahannya 5, kemudian 65%, kemudian 85% di sini gitu. Nah, ini kan ada tabel tab dalam persen berbanding sama sekonnya gitu. Di mana waktunya itu di sumbu X, kemudian tabnya di sumbu Y gitu. Berarti kita suruh buat pola sendiri lewat tabel itu ya, Pak?
Iya, kita buat pola sendiri ini berdasarkan nanti Mas cari soft starting yang digunakan seperti apa kayak gitu. Spesifikasi Kalau ini nanti tipe soft startingnya seperti apa kayak gitu. di PFD juga sama, Pak. Sama di VFD juga sama, kita ngebuat pola soft starting itu kayak gitu. Kayak ini. Nah, kita ngebuat pola itu di standar dev. Sebenarnya mirip-mirip sasis sih. Ya di motornya sendiri bisa langsung nge-setting itu. Cuman nanti tergantung penggunaannya. Dalam artian maksudnya di yang akan dikerjakan perlu VFD ini atau langsung pakai di starting motor untuk soft startingnya itu. Nah, biasanya kalau di industri tambahan VFD itu bagaimana mensimulasikan VFD ini dalam simulasi etap menggunakan motor starting ini kayak gitu. Nah, bedanya kalau VFD ini hanya ada ratingnya saja gitu. Kemudian bisa diatur untuk kontrol KPKI-nya gitu. Sip. Kalau yang di base itu yang bawah kok warnanya agak biru itu maksudnya gimana ya, Pak? Bawah. Yang base sebelah itu tadi kan di run terus warnanya biru apa-apa gitu. Oh, merah itu ya. Itu Ya. karena ini tadi ada keterangan ini kan under voltage ini. Oh, under voltage. Ya. Ya. Kita bisa lihat di sini berapa gitu. Untuk under voltage-nya gitu. Selama durasi ini aja gitu sih. Nah, sebenarnya nanti sebelum ngesimulasikan ini di running load dulu aja gitu. Kayak gini. Nah, ini kan bagus. Dalam hal nggak ada yang under voltage, berarti bisa aja pengaruhnya itu dari starting motor itu kayak gitu. Iya, tapi di sini enggak sih. Tadi ada yang merah gara-gara pakai PFD kayaknya. Close. Keluar lagi. Iya, mungkin keterangannya ini sih. Ini kan ratingnya 0,4 400 volt. Nah, ini operasinya dia 323 volt gitu sih. Turunnya Nah, ini. sip kan. Oke. Kalau yang power grid itu mengenai XR itu menentukan nilai startingnya juga gak, Pak? Power grid, Power grid ya. enggak sih. Ini kalau power grid ini nilai XR rating ini ya. Ya. Ini sih kayaknya fungsinya hanya untuk ini simulasi hubung singkat. Jadi diperlukan untuk simulasi hubung singkat tersebut menggunakan rasio dari impedansinya ini itu. Nah, ini kan rating untuk short circuit kayak gitu. Berarti kalau XR-nya kecil atau besar, nilainya tetap sama ya di starting motor. Iya. Nah, sebetulnya kan starting motor itu kan dia mempengaruhi ke berapa kapasitas motor itu sih, Mas. Kan dia Ya. nanti berapa nanti intras current dari motor tersebut kayak gitu gitu. Jadi kalau untuk impedansi ini lebih ke simulasi aliran daya load flow, nanti pengaruh ke lossesnya itu, kemudian hubung singkat kayak gitu. Kalau
Kalau ini yang motor starting ini besar inrush current-nya kan berdasarkan dari tipe ke motor juga gitu. Kalau misalkan supply dari motornya tegangannya udah bagus kayak gitu, nah itu nanti kan pengaruh ke inrush-nya dari motornya kapasitasnya sendiri gitu. Ya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan mau ngitung hitung hubung singkatnya juga perlu ini data impedansi ini. Belum Oh, untuk ini. Oke. keperluan hubung singkat sih. Kalau saya mungkin ke starting motornya saja sih, Pak. Oh iya.